warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulina rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli sudurana bi faidil iman bi kajmili tawakkul alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, jamaah marib masjid amin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita, kita pikir sunnah memasuki bab baru yaitu al-mashu alal khuffaini atau mengusap khuf. Apa itu khuf? Sepatu. Ya, khuf, ya khuffaini, dua khuf maksudnya karena namanya sepatu itu selalu berpasangan dua, ya. Khuffaini, ya. Jadi kalau yang bisa cuma satu ya tidak sah kan. Dia harus dua-duanya. Ya. Pertama, dalilu masyru'iyatihi. Dalil disyariatkannya mengusap khuf atau sepatu dan sejenisnya. Sabat al-mashu 'alal khuffaini bis sunnati sahihati as-sabitati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengusap khuf atau dua khuf itu telah ditetapkan berdasarkan sunnah yang sahih, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi ajma man ya'taddu bihi fil ijma' ala jawazil mashi ala khuffaini fis safari wal hudur. Imam Nawawi misalnya menyatakan bahwa para ulama telah ijma, telah sepakat tentang bolehnya mengusap kedua khufnya itu baik di dalam kondisi safar atau perjalanan maupun dalam kondisi mukim, hadir, ada di tempat. Dua-duanya boleh. Jadi bukan hanya karena safar, ya, tetapi juga mukim di rumah, ya, di tempat tinggalnya itu boleh. Sawaun kana li hajatin aw ghairiha, baik karena ada keperluan tertentu maupun karena sebab-sebab yang lainnya. Hatta dil mar'atil mulazimati wazamin wazaminul ladzi la yamshi, termasuk bagi ibu-ibu, ya, kaum perempuan yang tinggal di rumah, ya, yang tidak sedang bepergian, itu juga diperbolehkan, ya, jawaz, ya, boleh untuk mengusap khufnya. Wa innama angqaratu syi'atu wal khawariju wala ya'taddu bi khilafihim. Adapun yang menentang, yang tidak sependapat itu dua golongan, ya, maksudnya enggak bisa menerima kebolehan mengusap khuf itu adalah hanya dua golongan yaitu Syiah dan Khawarij, ya. Dan kedua-duanya tidak dihitung, ya, tidak di enggak digapai, maksudnya enggak diperhitungkan, ya, pengingkaran kedua golongan ini baik Syiah maupun Khawarij. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari,
Waqad sarraha jam'u min al-khuffat bi anna al-masha al-khuffaini mutawatirun. Ya, telah dijelaskan ya oleh para ahli hadis, ulama hadis, bahwa sesungguhnya mengusap dua khuf itu derajat hadisnya itu tingkatannya mutawatir. Jama'a badum rawatuhu fajawazu as-samanin. Bahkan para ulama hadis itu sudah mengumpulkan yaitu hadis yang berkaitan dengan mengusap kedua khuf itu sampai mencapai 80. Perawinya 80. Dan dari 80 itu yang 10 minhumul asyarah, ya, yang 10 itu adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi ini secara dalilnya itu sangat meyakinkan, ya, yaitu mengusap. Wa aqwal ahadisi hujjatan fil mashi ma rawahu Ahmadu wa Shaykhani wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Adapun dari sekian banyak hadis itu, hadis yang paling kuat untuk dipakai sebagai hujah tentang bolehnya mengusap kedua khuf itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat Hammam An-Nakhai radhiyallahu anhu qala bala Jariru Ibnu Abdullah, ya. Suatu ketika Jarir bin Abdullah ini buang air kecil, kencing. Summa tawaddoa, setelah kencing dia ini berwudu. Nah, pada waktu terakhir yaitu rukun terakhirnya apa? Membasuh kaki, maka beliau yaitu Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu masaha ala khufaihi, yaitu mengusap kedua khufnya. Fakira, maka ditanyakan, taf'alu hadza wa qad balta, kamu melakukan seperti itu padahal kamu baru saja kencing, maksudnya kok wudunya begini, kok tidak dibasuh kedua kakinya, kenapa yang dibasuh adalah kedua khufnya? Maka dia jawab, na'am, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma tawaddoa wa masaha ala khuffai. Iya benar, aku melakukan ini karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kencing kemudian berwudu dengan ditutup dengan mengusap kedua khufnya. Ini khuf ini maksudnya khuf yang dipakai, Pak, ya. Jangan nanti digantung, ya, ditaruh di lemari gitu kan. Kemudian diusap, ya. Maksudnya diusap adalah ketika dipakai, ya. Khuf yang sedang dipakai, bukan khuf yang dibawa atau misalnya ditaruh di tas atau dicantolnya di mana, bukan gitu, ya. Tentu saja maksudnya begitu, ya. Nah, jadi ini adalah hadis ada dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi ada di pertebaran di mana-mana nih tentang mengusap khuf ini, ya. Sebagai apa? Sebagai ganti dari membasuh kedua kakinya. Ibrahim An-Nakhai mengatakan fakana yujibuhum hadal hadis, dan Ibrahim mengatakan bahwa hadis ini, ya, membuat kagum para ulama, ya. Karena apa? Karena Jarir bin Abdullah ini, li'ana islama Jariri kana ba'da nuzul ma'idah, karena masuk Islamnya Jarir ini setelah turunnya surah Al-Maidah yang berkaitan dengan wudu ayat 6, ya. Setelah itu baru kemudian dia masuk Islam gitu.
Ay anna Jariran aslama fi sanatil asyrati ba'da nuzul ayatul wudu. Atau jelasnya, jadi Jarir ini masuk Islamnya adalah tahun ke-10. Tahun ke-10 Hijriah atau tahun terakhir, tahun di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu setelah turunnya ayat ke-6 dari surah Al-Maidah tentang wudu. Yang allati tufidu wujubu ghusl rijlaini, yang di dalam ayat yang ke-6 Al-Maidah itu yaitu wajib untuk membasuh kedua kakinya. Gitu ayatnya. Setelah itu baru kemudian Jarir masuk Islam gitu. Fa yakunu hadisu mubinan, sehingga akhirnya kedudukan hadis yang diriwayatkan oleh Jarir itu berarti menjelaskan atau mubayyinan menjelaskan ay al muradu bil ayati ijabul ghusli li ghairi sahibil khuffi. Yaitu maksudnya adalah wajibnya ya untuk membasuh kedua kakinya itu bagi ligoiri sohibul khufi, bagi yang orang itu tidak sedang memakai atau menggunakan khufnya. Wa amma sohibul khufi favorodul mashu. Adapun bagi seseorang yang sedang mengenakan khufnya, maka kewajiban dia bukan membasuh kedua kakinya tetapi mengusap khufnya. Fatakunu as-sunnatu mukhassisatun lil ayati. Maka dengan demikian sunnah tadi, yaitu riwayat dari sahabat Jarir tadi itu berarti menjadi mentaksis surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kaidah umumnya apa? Membasuh kaki. Itu bagi yang tidak sedang mengenakan khufnya. Adapun apabila seseorang itu telah sedang mengenakan khufnya, maka bukan dengan cara dilepas khufnya, tetapi dengan cara diusap khufnya tersebut. Gitu. Ini dalilnya seperti itu. Jadi sangat kuat. Ya, ya mungkin kalau secara apa ya? Prakteknya gitu ya, di kota di Malang ini relatif relevan. Biasanya salah satu fungsi yang membuat orang itu suka pakai khuf itu karena apa, Pak? Biasanya dingin ya, karena dingin yang menusuk ya. Kalau dinginnya Malang ini masih dingin yang biasa, kecuali di tempat saya, Pak. Dinginnya Masya Allah, kalau malam itu sampai ya kemulnya itu, senimutnya sudah tidak mempan ya. Nah, saya di tempat yang tinggi, saya di Genting ya. Jadi karena ada fungsi itulah, maka kalau di Madinah ya, di zaman Nabi, karena Madinah itu adalah secara umum adalah daerah dingin, maka itu banyak jamak, maksudnya umum orang mengenakan khuf itu. Beda dengan di Mekah gitu. Kalau di Madinah itu karena memang sangat fungsi, sangat dibutuhkan ya, karena cuaca yang dingin ya. Mungkin jenengan yang pernah merasakan maksudnya dingin yang menusuk itu gimana gitu ya. Itu saya enggak bisa bayangkan ya. Saya hanya pernah sebentar, hanya sebulan ya di Australia itu di bulan Agustus, berarti kan bukan musim dingin, Pak ya. Itu saya pakai jaket double 2 atau 3 itu masih tembus sampai kayak ke apa tulang gitu ya, dinginnya Masya Allah ya. Ini nggak ngerti gimana kalau pas musim dingin tuh. Itu bukan musim dingin aja kayak gitu. Jadi kondisi begitu memang kulit kena air itu ya Allah, ya, luar biasa ya. Luar biasa menyiksanya maksudnya ya. Makanya
Nabi sabdakan man shallal bardaini dakhala jannata. Siapa yang salat di waktu yang dingin maka dia masuk surga. Maksudnya salat waktu dingin itu ada dua keadaan. Pertama maksudnya kalau Nabi sebutkan man shalla itu maksudnya kalau wajib salat jamaah maksudnya. Berarti dari rumah ke masjid kan gitu. Itu butuh perjuangan karena apa? Dingin. Berarti apa? Dari rumah, keluar rumah, tidak di dalam rumah, terasa dingin sampai masuk masjid lagi. Yang kedua, sebelumnya apa? Wudhu dulu. Nah, wudhunya ini juga butuh perjuangan gitu. Nah, ini salah satu keadaan yang ada pada waktu itu ya. Nah, yang kedua, masru'iyatul maskhi al jawrabaini. Nah, sekarang bagaimana kalau bukan sepatu? Yaitu apa? Jawrab. Jawrab itu apa? Kaos kaki. Kalau kaos kaki gimana? Sama enggak hukumnya antara kaos kaki dengan khuf ya, atau sepatu? Ya juzul maskhu al jawrabaini. Ya, boleh, termasuk boleh juga kaos kaki ya, tidak usah dilepas ya, kaos kakinya itu yang diusap ya. Waqad ruwiya dzalika an katsirin minas sahabah, ini banyak sekali diriwayatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud mengatakan wa masal jarubaini ala bani Ali bin Abi Thalib wa bin Mas'udin wa Barra ibn Azib wa Anas bin Malik wa Abu Umamah wa Sal bin Sa'ad wa Amru ibn Haris. Banyak ya para sahabat yang membiasakan untuk mengusap jawrabnya ya, kaos kakinya. Di antaranya ada sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Mas'ud, Al-Bara ibn Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sal bin Sa'ad, Amru bin Haris radhiyallahu taala anhum. Ya. Wa ruwiya dzalika an Umar bin Khattab wa Ibnu Abbas. Ini juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada juga riwayat dari Amr dan Bilal dan Abdullah bin Abi Aufa dan Ibnu Umar ya, dan dalam Tahdhibus Sunan yang disusun oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dari Ibnu Mundhir mengatakan anna Ahmadan nas'ala jawazil masyi alal jawrabaini. Dia katakan bahwa Imam Ahmad itu menyatakan bolehnya mengusap kedua kaos kakinya ya. Disebutkannya Imam Ahmad karena beliau adalah berbeda madhabnya, itu adalah karena min insafihi wa adlihi, demi untuk tegaknya ilmu dan objektivitas ya, maka untuk meyakinkan bahwa ini adalah betul-betul masyru' ya, disyariatkan tentang mengusap kedua kaos kaki ya. Wa inna ma'umdatu haula'i sahabah, dan ini ya menjadi sandaran ya untuk yaitu apa yang telah dilakukan atau ada pada beberapa sahabat itu, yaitu mengusap kedua kaos kakinya. Wa sariul qiyas fa innahu la yadhharu bainal jawrabaini wal khuffaini farqun mu'assirun. Karena kaos kaki, kenapa kaos kaki itu dengan menggunakan kias dari khuf atau sepatu, kenapa kaos kaki itu juga dimasukkan kategori seperti khuf ya? Karena apa? Karena antara khuf dengan kaos kaki itu tidak ada perbedaan antara keduanya, fungsinya, kenyataannya yang ditutupi yang mana itu sama ya. Sama, sehingga ini kiasnya kias yang sangat mudah ya, tidak terlalu rumit untuk menganalogikan, mengkiaskan
jaurab atau kaos kaki itu dengan sepatu atau khuf. Jadi tidak ada penghalang untuk menetapkan hukum yang sama antara khuf dengan kaos kaki. Walmasu alaihima qawlu aktsar ahlul ilmi, dan membasuh atau maaf mengusap kaos kaki ini merupakan pendapat yaitu sebagian besar atau mayoritas para ulama ya. Ini kaos kaki ya. Jadi khuf, sepatu, kaos kaki itu memiliki hukum atau kedudukan yang sama. Nah, di antara para ulama yang membolehkan mengusap kaos kaki, ya, wa min ajazal mashu alaihima Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Atha wal Hasan wa Sa'id bin Musayyib. Di antara para ulama yang membolehkan mengusap kaos kaki adalah misalnya Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Atha dan Al Hasan serta Sa'id bin Musayyib rahimahumullah taala. Dan Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan yazuzul mashu alaihima idza kana sakhinina la yasifani amma tahtahuma. Dan Yusuf dan Muhammad mengatakan, Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan boleh mengusap kaos kaki yang kainnya itu tebal. Ya, yang kainnya tebal dan yaitu la yasifani, jadi tidak maksudnya air itu tidak meresap kepadanya, kedap air ya, jadi airnya tidak masuk ya. Jadi kaos kaki yang air tidak masuk ya. Wa kana Abu Hanifah la yujawizul masha ala jawrabi as-sakini. Sebelumnya, dahulunya Abu Hanifah itu tidak membolehkan mengusap kaos kaki yang tebal. Awalnya, sumaraja ila jawaz qabla mauti bi salasati ayamin aw sab'a. Kemudian 3 atau 7 hari menjelang kematian beliau, pendapatnya diralat ya, diralat menjadi boleh ya mengenakan kaos kaki yang tebal itu juga termasuk yang boleh, cukup dengan cara diusap kedua kaos kakinya. Wa masaha ala jawrabaihi as-sakinaini fi maradihi, dan beliau menjelang kematiannya itu ya mengusap kedua kaos kakinya. Mengusap kedua kaos kakinya. Kemudian dia berkata kepada orang-orang yang menjenguknya, wa qala li uwadihi fa'atu ma kuntu anha anhu. Aku sekarang ini melakukan sesuatu yang dulu aku melarangnya. Nah begitu. Jadi ulama itu biasa pandangan, pendapat hukumnya, ya itu biasa saja. Dan tidak malu. Dia malah mengatakan dulu saya punya pendapat yaitu tidak boleh mengusap kaos kaki yang tebal. Sekarang saya bolehkan dan saya melakukannya. Itu karena apa? Kenapa dia itu bisa? Karena tidak ada beban apa-apa. Karena itu murni ilmu. Murni urusannya adalah memberikan pencerahan kepada umat. Tidak punya kepentingan-kepentingan pribadi apapun. Tidak ingin tenar, tidak ingin dibilang bagaimana. Maka kalau ada perubahan
pendapatnya dirubah saja, tidak ada beban apa-apa. Ya. Bahkan menjelang kematian 3 sampai 7 hari itu masih sempat untuk mengubah pendapatnya mengenai hukum mengusap kedua kaos kaki yang tebal yang sebelumnya itu beliau termasuk yang tidak membolehkan menjadi membolehkan, bahkan beliau memberikan contoh langsung yaitu beliau mengusap kedua kaos kakinya yang tebal itu. Gitu. Ini luar biasa ya, teladan apa namanya bab pendapat atau ilmu ya dari para ulama itu luar biasa ya. Wa anna al-Mughirah ibn Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a masa'ala jawrabaini wa na'laini. Kemudian diriwayatkan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu. Mana tadi? Kemudian beliau mengusap kedua kaos kakinya dan kedua sandalnya. Ini tambah lagi, Pak, sandal. Ya, bukan cuma sepatu, bukan cuma kaos kaki, tetapi juga sandal. Nah, ini ada dalam Musnad Imam Ahmad At-Tahawi, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, ya. Hadis ini. Dan kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, ya. Tetapi wada'afahu Abu Dawud, tapi didhaifkan oleh Abu Dawud, ya. Wal mas'u ala khajawrabaini kana huwal maqsudu. Sedangkan hadis ini yaitu menjelaskan hukum dibolehkannya mengusap kaos kaki. Sedangkan hukum mengusap sandal mengikuti hukum mengusap kaos kaki. Ya. Ini apa namanya, jadinya ada tiga, Pak, ya. Ya khuf, ya sepatu, ya kaos kaki, ya sandal, ketiga-tiganya ini kalau kita mengenakannya maka kita diberikan keringanan, dibolehkan untuk mengusap khufnya, mengusap ya mungkin bangkabangnya alas kaki kita, ya. Nah, kata boleh ini tentu jelas maksudnya, Pak, ya, boleh itu adalah bukan harus, ya, bukan harus, ya. Jadi jenengan boleh saja pas mengenakan sepatu, mengenakan sandal, mengenakan kaos kaki itu kemudian sebelum wudu itu dilepas dulu itu juga boleh, nah, gitu ya. Tetapi ada dispensasi untuk diperbolehkan tidak perlu melepas alas kakinya, cukup dengan cara mengusap khufnya, mengusap kaos kakinya, mengusap sandalnya. Nah, gitu. Wa kama yajuzu masu ala jawrabaini yajuzu masu ala kulli ma yasturu rijlaini. Selanjutnya lebih dalam lagi, ya, sebagaimana mengusap di atas atau kepada kedua kaos kakinya itu boleh, maka tentu saja boleh mengusap apapun yang menutupi kedua kaki kita, meskipun itu namanya bukan sepatu, bukan kaos kaki, dan juga bukan sandal. Contohnya apa? Kalafaif, contohnya perban, karena misalnya apa, sakit, ya, kakinya dalam keadaan diperban, ya. Atau sejenisnya, sejenis perban apapun namanya, ya. Yang penting dia itu yulafi ala rajli, jadi membalut kedua kakinya, ya. Sebabnya apa? Bisa jadi minal barot, karena dingin, atau khauful hifab, atau mungkin takut
lecet, ya, maksudnya apa itu istilahnya, lecet ya, apa lupa namanya, ya. Ya, kemudian atau jaroh karena luka, ya. Ada luka bisa jadi karena takut lecet, iritasi ya, iritasi atau dingin itu menjadi sebab seseorang itu sampai memerban kakinya, enggak cukup dengan mengenakan sepatu atau kaki atau sandal, tapi sampai diperban, itu mungkin saja. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan as-sawab wa sa'annau yamsahu al-lafa'if. Adapun yang benar, pendapat yang benar maksudnya adalah mengusap di atas perbannya. Wa hiya bil masyi aula minal khuffi wal jawarib. Bahkan mengusap perban itu lebih dipentingkan daripada mengusap khuf atau sandal atau kaos kaki. Karena apa, Pak? Karena apa kira-kira? Karena kalau mengusap kalau khuf itu belum tentu karena punya sebab apa. Belum tentu karena sebab misalnya sakit, ya, lecet atau mungkin luka, belum tentu kan. Sehingga kalaupun tidak, ya, kalaupun tidak diusap enggak ada masalah kan gitu, karenanya boleh. Tetapi kalau sampai perban itu mesti karena ada kepentingan yang lebih besar dari sebatas ya saya suka-suka aja mau saya perban sama enggak, kan enggak mungkin begitulah. Masa orang ngapain perban, ya suka-suka saya, ngapain tanya, masa gitu. Kan enggak mungkin, mesti karena apa? Oh iya saya ini, saya luka kalau kena air sakit sekali, makanya saya perban. Nah, kan gitu biasanya. Atau ya mungkin jenengan bisa tahan dingin, saya enggak tahan sama sekali, makanya saya harus saya perban. Nah, misalnya gitu. Karena mungkin ada sakit dan sebagainya. Nah, jadi mesti ada pertimbangan yang lebih penting, ya, kenapa seseorang itu memerban kedua kakinya. Innama tustamalul hajati fil ada, karena biasanya karena ada terdesak oleh kebutuhan sehingga seseorang itu sampai memerban kedua kakinya dalam rangka untuk menghilangkan mudarat, ya. Apakah karena menghilangkan dingin, apakah menghilangkan rasa sakit, atau mungkin karena lecet dan sebagainya, atau karena luka, ya. Fa idza jazal mashu al khufaini wal jawrabaini fa ala lafaifi bitariqil aula. Makanya kalau sampai mengusap khuf saja boleh, mengusap kaos kaki saja boleh, maka mengusap perban tentu lebih boleh lagi. Wa man idda'a fi syai'in min dhalika ijma'an falaysa ma'ahu illa adamul ilmi. Maka kalau sampai ada yang mengklaim, mendakwakan bahwa bab ini telah ijma', tidak boleh mengusap perban, maka ini pasti orang tersebut adamul ilmi, itu ngomongnya enggak pakai ilmu gitu. Ya. Dan kemudian sampai ya, karena ini enggak mungkin dapat mengemukakan pendapat ya 10 orang ulama yang terkenal yang melarang mengusap perban tersebut gitu. Jadi ini lebih luas ya. Ya saya sampaikan ini memasukkan kategori ya dari sepatu, kaos kaki, sandal, perban. Intinya apa? Kalau menutupi kedua kakinya, kaki maksudnya kaki yang disentuh oleh air wudhu, ya beda dengan dengkul ya atau paha, itu beda. Maksudnya ini adalah kaki yang tersentuh merupakan bagian dari anggota yang terkena wudhu, anggota badan yang terkena wudhu. Nah gitu. Faman tadabbara afadhal Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atal qiyasa haqqahu alima anna ruhsah minhu fi hadzal babi wasi'ah. Dan siapa yang mentadaburi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kemudian mau mengenakan kias yang benar, itu pastilah dia tahu bahwa dispensasi dalam bab ini sangat longgar, sangat luas banget. Wa nadzalika min mahasin syariah wa min al hanifiyati samhah alladzi ba'asa bu'isa biha. Dan ini justru menunjukkan bab tentang apa mengusap khuf ini menunjukkan betapa sangat indahnya syariat Islam ini yang memberikan toleransi, ya, kemudahan bagi kaum muslimin yang hendak berwudu, ya, yang hendak sholat supaya enggak terhalang oleh kondisi yang tidak perlu, ya, maka diberikan kelonggaran. Jangan bicara mengenai harus sepatu, kalau sandal enggak boleh, kalau kaos kaki enggak boleh, tapi ini adalah bagian dari rangkaian panjang segala yang menutupi kaki, kedua kakinya, maka ini diperbolehkan untuk cukup diusap saja. Gitu. Ini adalah bagian dari, jangan bayangkan ini berlaku sudah 14 abad, itu enggak ada yang mengatakan ini kuno, enggak ada. Sepatu tetap keren, kaos kaki juga sama, sandal juga sama, perban juga ada. Jadi ini sudah dibahas 14 abad yang lalu sampai sekarang, ini tetap relevan. Kita mentaati hukum ini terasa juga apa namanya tidak ada masalah, tidak ada keberatannya, nggak ada sulitnya. Yang tadi disebutkan hanifiyatu samhah nih, jadi agama yang lapang, ya. Ini nampak salah satunya ketika membahas mengenai berwudu dengan cara mengusap khufnya. Baik. Wa idza kana bil khufi awil jawrabi khurukun fala ba'sa bil mashi alaihi madama yalbisu fil 'ada. Apabila khuf atau kaos kakinya itu robek, ya, maka tidak mengapa pula untuk tetap mengusapnya, ya, selama sepatu atau kaos kaki itu masih bisa dipakai, tetapi robek, ada lubangnya dan sebagainya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kanat khifaful muhajirin wal ansori la taslimu min al-khuruq. Ya. Imam Ats-Tsauri mengatakan khuf yang dimiliki oleh sahabat muhajirin dan ansor itu memungkinkan sobek, lubang, ya, sebagaimana khuf yang dipakai oleh kebanyakan orang. Walau karena bidzalika hadar lawarada wa naqala anhum, jika mengusap khuf yang robek itu tidak boleh, tentu pasti ada penjelasan, karena tidak mungkin tidak ada di antara sahabat Nabi yang sepatu atau kaos kakinya itu tidak robek, ya. Sebenarnya kita ini kan biasa, Pak, mau beli yang sebagus apapun, ya, mereknya terkenal kayak apapun, ya, kita mesti juga mengalami akhirnya apa? Lubang, robek, ya, rusak dan sebagainya. Dan itu tidak pernah dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Misalnya kalau lubang tidak boleh mengusap, tidak ada penjelasan yang demikian. Baik. Masih ada waktu dikit. Yang ketiga yaitu syurutul mashi ala khufi wa ma fi ma'nahu, yaitu syarat-syarat mengusap khuf dan yang sejenisnya. Yustaratu li jawazi mashi ayyal bisal khuffa wa ma fi ma'nahu min kulli satirin ala wudu'in, yaitu dibolehkan mengusap khuf dan yang sejenisnya dengan syarat pada saat ia memakainya itu berada dalam keadaan suci. Nah, di sini mulai teknisnya, ya. Jadi maksudnya yang suci ini adalah bukan orangnya, ya. Maksudnya adalah khufnya, ya, sepatunya atau kaos kakinya atau perbannya, ya, atau sendalnya itu dalam keadaan suci. Dasarnya apa?
Sebuah hadis dari Al-Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin." Saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. "Fabraqtu alaihi min al-idawah." Maka aku tuangkan yaitu air yang dari sebuah wadah atau bejana. Faghsala wajhahu, maka beliau membasuh wajahnya, wadhiru'ai, dan juga tangannya hingga ke siku. Famasa bi rasihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma ahwaitu li anzi'a khufaihi. Setelah itu ya saya membungkuk untuk maunya akan membuka khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi menjawab mengatakan, "Dakhuma, biarkan saja, jangan dilepas khuf saya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, sebab aku memakai keduanya dalam keadaan suci." Maksudnya apa namanya, khufnya itu yang suci, sehingga enggak perlu untuk dilepas ya, cukup diusap saja. Ini sebagai pengantar untuk syarat ya, syarat-syarat mengusap khuf dan sejenisnya. Nah, waktunya habis, kita insyaallah lanjutkan pekan depan ya. Jadi nanti kita akan bahas juga yang diusap yang bagian mananya, bagian bawah, bagian atas, bagian samping, atau bagian yang mana, dan berapa luas yang harus kita usap ya. Ya, itu nanti insyaallah akan kita bahas. Demikian Bapak sekalian yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.